Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya memantau langsung pembangunan infrastruktur jalan penghubung Marga Tunjuk di Banjar Kelaci, Desa Marga Dawuhpuri, Kecamatan Marga. Ini dilakukan untuk memastikan pembangunan jalan menggunakan bahan-bahan berkualitas sesuai dengan anggaran yang digelontorkan. Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya memantau perbaikan jalan penghubung Marga Tunjuk di Banjar Kelaci, Desa Marga Dawuhpuri, Kecamatan Marga Jumat kemarin. Didampingi anggota DPRD, Sekda dan OPD terkait, serta perbekal dan bendesa adat Kelaci, Bupati Ikomang Gede Sanjaya turut memeriksa kualitas bangunan senderan jalan dengan memukul menggunakan palu. Tak hanya itu, dengan menggunakan mesin khusus, Bupati Sanjaya juga turut melakukan pemadatan jalan yang tengah dalam proses pengerjaan. Bupati Sanjaya memantau langsung perbaikan jalan penghubung Marga Tunjuk untuk memastikan pembangunan infrastruktur ini menggunakan bahan-bahan berkualitas sesuai anggaran yang diberikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bupati juga mengimbau aparat desa dan masyarakat setempat agar dapat bersama-sama merawat infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. Berkantor di Desa Marga Dawuhpuri, Bupati Sanjaya juga sempat memberikan bantuan kepada warga setempat guna meringankan beban ekonomi warga yang terdampak pandemi. Saya sampai pukul dengan nomor kualitas daripada senderan ini betul nggak sesuai standar. Nah, saya pukul tadi sama masyarakat, ternyata standarnya bagus sekali. Maturang sup semua ping banget. Ring Pemda Tabanan ini sampun memperbaiki jalan Tunjuk Kelaci. Nah, niki saking dumun rusak, mungkin beberapa tahun niki rusak, sampun niki diperbaiki. Adanya perbaikan jalan penghubung ini pun diharapkan dapat turut meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dari Tabanan, Imade Argawo, iNews, melaporkan.